Apakah sah seseorang berwakaf kepada anaknya dengan tujuan supaya anaknya yang lain nggak dapat warisan? Ini mungkin orang tuanya ngelihat anaknya yang lain mengkhawatirkan, ya, mengkhawatirkan sesuatu kalau diwarisin atau apa atau bagaimana gitu. Nah, pertanyaannya, bolehkah dia mewakafkan tanahnya kepada anaknya dengan tujuan anak yang lain nggak dapat warisan? Ya, dalam i'an at-thalibin boleh. Boleh. Ya Allah, itu hak orang tua. Wakaf itu diberikan pada waktu masih hidup. Kasih. Diwakafin. Lain dengan waris. Waris, ya, umur meninggal, ninggalin ya, harta warisannya itu harus diwarisin. Nanti ada juga yang namanya hibah, lain lagi itu hibah, diberikan masing-masing anaknya. Dia mau pecah sama ya boleh-boleh aja, ya, cuma biar ada jujur gitu. Nanti kalau saya udah meninggal dunia, tanah saya wakafin. Ternyata enggak gitu. Iya, jangan kayak begitu. Jadi kita harus atur semuanya. Ya, atur semuanya. Tapi kalau bisa sih anak kita jangan sampai enggak kebagian, kasihan. Ya, kita bagiin anak-anak kita dulu, nanti baru kita wakafin buat kita. Gitu. Anak semua kita bagiin. Ya, setelah itu nih yang kita tempatin umpama kita wakafin buat kita. Ya, sebab kalau dikasih anak semua, ya, anak kita nggak ingat kita. Ya, buru-buru dia ingat kita. Iya. Rata-rata nggak lupa semua. Jangan sampai. Demikian.